dari sana itu banjir ya. Itu bandara. Akan kemana? Ini adiknya istrinya Tuan Fuad, kemudian Chris Kumbu yang pernah ke Pondok Menikus Fuad kemarin juga. Tuan Fuad maksudnya yang pernah ke Pondok sama keluarga. Itu kawin-mawin juga selain dengan penduduk juga dengan Al-Husain. Karena pada titik itu rekod Syekh Abdul Qadir Jilani begitu kuat di Nusantara. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani itu ayahnya kan Al-Hasani, ibunya Al-Husain. Begitu juga kenapa pemikiran Imam Al-Ghazali begitu masif di Nusantara. Ya mungkin dari segi biologis gitu ya. Itu Al-Ghazali kan nggak sama itu. Ayahnya Al-Hasani, ibunya Al-Husain. Nah, Indonesia itu ya semuanya lah, mau sampai Papua, mau sampai dari Aceh sampai Papua ya udah semua udah campur baur. Ada penduduk lokal. Ada Al-Husaini ini, ada Al-Hasani, ada India, ada Chinese. Ngumpul dari satu membentuk Indonesia. Setelah ini Mas Erwin ini orang Arab juga. Wajahnya Arab. Nah, bisa ya munculnya nanti kadang kayak orang Arab, kayak orang Cina, kayak orang ya yang anu aja. Yang dimuncul iya. Oh, yang punya jaringan Alfamart Indomaret siapa? Dari Tanah. Yang punya paling ah. Banjirnya agak lumayan dalam. Kita keluar toh dari musala dulu kan. Ini bukan. Ini. Atau ini aja yang langsung masukin. Biar kita langsung masuk ke itu. Yang mobil orang. Oh, ini. Ya, dari ini yang putih ini. Rumah masih berapa meter? Air putih. Alhamdulillah, ini kita sudah sampai di tempatnya Pak Fuad. Ini rumahnya baru, jadi ini undang Pak Ben dalam rangka syukuran rumahnya baru. Yang sudah tak cariin pipa biar rokok. Saya 2 hari cari pipa enggak ada. Tapi harus itu. Harus di tengah pedesaan macam ini. Enggak ada apa. Ini mempunyai adik, alhamdulillah setelah dari Jogja
datang ke sini, datang pulang, kemudian sudah mau punya mumua. Semoga sehat sampai lahir dan selamat lancar. Ngomong lagi apa perempuan? Alhamdulillah, kita sehat terus. Ini di sini juga ada ibu. Kebetulan suami saya juga namanya Bu Adi. Jadi saya dari juga ini dari Makassar. Terima kasih atas ini juga ini namanya kampung apa, Mbak? Kampung Parengki. Apa? Maros Parengki. Maros Parengki. Iya. Kota? Kota Makassar. Kota Makassar. Terus provinsi Sulawesi Selatan. Ya, ini ngundang Gus Fuad Pleret dari Jogja ya. Dalam rangka apa ini? Dalam rangka kalian syukuran rumah, kalian pengen nonton konsernya Kiai. Oh iya iya iya, terima kasih. Oh iya iya, terima kasih. Saya sudah ya, Bu.